Halo guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya pengen memperkenalkan ke teman-teman semua sebuah token yang menurut saya adalah Hidden Gems atau permata tersembunyi. Dan sebelum videonya dimulai, pastinya saya pengen pesan dulu, ini hanya pendapat pribadi saya, bukan financial advice, I'm not a financial advisor. Semua yang kalian lihat di sini hanya pure sharing dari saya, jadi teman-teman perlu melakukan riset sendiri sebelum melakukan keputusan investasi. So, do your own research gitu ya guys ya. Nah, nama tokennya adalah Mars Ecosystem. Kalau misalnya kalian pengen cek websitenya, saya sertakan link di kolom description di bawah, marsecosystem.com. Yang namanya ekosistem ya berarti dalamnya itu fungsinya banyak gitu ya. Kalau di Mars ekosistem ini nanti saya akan jelaskan apa saja fungsi-fungsinya. Di sini dikatakan Mars ekosistem, ekosistem stablecoin yang terdesentralisasi dan terukur gitu ya. Beberapa di antaranya adalah ekosistem Mars. Di sini ada penjelasannya yang masalah mendasar dalam sebagian protokol stablecoin saat ini adalah eksternalitas positif, biaya produksi dan pemeliharaan stablecoin ditanggung oleh protokol dan penggunanya. Sedangkan sebagian besar nilainya berasal dari transaksi stablecoin dalam primitive DeFi dan ditangkap oleh primitive DeFi ini. Ekosistem Mars memecahkan masalah ini dengan mengintegrasikan pembuatan dan penggunaan stablecoin ke dalam satu ekosistem yang stabil namun terdesentralisasi. Hubungan antara Mars stablecoin dan platform Mars DeFi menciptakan lingkaran umpan balik positif yang menghasilkan efek roda gila. Jadi di sini mereka mempunyai dua token ya guys ya. Satu token untuk governance tokennya yang disingkat XMS namanya. Kedua ada USDM atau stablecoin mereka yang disebut stablecoin Mars. Nah, Mars stablecoin ini adalah harga yang stabil, modal yang efisien, terukur, dan terdesentralisasi. Ini adalah stablecoin yang didukung berlebihan penukaran USDM, didukung oleh Mars Ecosystem Governance Token. Nah, ini yang tadi saya sebut, token satunya namanya XMS. Kapitalisasi pasar XMS selalu berkali-kali lipat kapitalisasi pasar stablecoin yang memastikan bahwa stablecoin dapat ditukarkan 1:1 pada waktu tertentu. Nah, ini juga mereka ada Mars Swap, gitu ya. Jadi, di sini dalam satu ekosistem kalian bisa melakukan semuanya. Kalian mau staking di sini bisa, mau jadi liquidity provider bisa, mau jadi mau swap token juga bisa, mau beli stablecoin juga bisa. Jadi serba bisa di sini gitu guys ya. Dan kemudian banyak lagi nanti yang akan diciptakan oleh Mars ekosistem. Mars ekosistem adalah protokol terbuka dan terdesentralisasi. Mars Treasury menyediakan dana untuk proyek-proyek yang berkontribusi pada adopsi Mars stablecoin. Mari kita tidak hanya hodl bersama, tapi buidl bersama. Jadi investornya juga nggak main-main gitu ya guys ya. Teman-teman bisa lihat ini di sini investor-investornya Continue Capital, Parallel Ventures, Kernel Ventures. Jadi rata-rata Ventures Capital itu investnya di sini juga. YBB Foundation, CPC, Seven Star Capital, dan Bella. Kemudian di sini mereka juga udah diaudit sama Slowmist, Certik, ImmuneFi. Kalau misalnya kalian udah melihat sebuah project di audit oleh Certik dan skornya tinggi, itu sudah hampir pasti ya aman gitu tokennya gitu guys ya. Nah di sini mitra strategis mereka yang nggak main-main juga Binance Smart Chain, Bakery Swap, Venus, Dodo, Helmet, Bella, Arpa, Launch John, gitu ya. Dan kalau misalnya kalian pengen kontak, di sini juga ada kontak at marsecosystem.com. Dan di sini ada media sosial mereka berupa Twitter, Telegram, dan lain-lain, banyak banget di sini gitu ya. Nah, teman-teman, Mars Ecosystem ini juga kemarin mendapatkan reward atau hadiah gitu dari Binance Smart Chain mengumumkan mereka atau Mars Ecosystem ini sebagai most valuable builder atau salah satu project yang terlihat unik menurut Binance gitu. Dan ini menurut Binance loh ya guys ya, bahwa project ini nggak main-main, project ini kelihatan unik projectnya dan sepertinya mempunyai prospek yang cerah gitu. Nah di sini dikatakan serangkaian proyek di Binance Most Valuable Builder MVB3 telah membedakan diri mereka sendiri, menunjukkan kemampuan mereka untuk tetap relevan dan efektif mengikuti jejak para pemenang sebelumnya. Jadi kayak di Binance Smart Chain itu ada event ya, bahwa setiap bulan mereka akan mengumumkan project-project yang kira-kira itu menarik dan unik gitu. Dan salah satunya adalah termasuk si Mars Ecosystem di sini. Monthly Star September Most Valuable Builder 3. Nah, ini di tengah-tengah ini adalah logonya Mars Ecosystem. Jadi, dia mereka termasuk salah satu pemenangnya yang mendapatkan Most Valuable Builder 3. Gitu ya. Jadi,
tidak diragukan lagi bahwa inisiatif MVB memiliki dampak yang besar terhadap Binance Smart Chain menjadi blockchain yang paling banyak digunakan secara global. Dan di sini dalam eksklusif Binance pengumuman dirilis hari ini, 15 proyek disorot sebagai layak mendapatkan pengakuan signifikan untuk inovasi, aktivitas basis pengguna dan kinerjanya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kalau misalnya sampai udah Binance Smart Chain yang ngomong ini adalah salah satu proyek yang oke, ya kalau menurut saya harusnya juga lumayan lah at least gitu ya. Next. Ini juga kalau misalnya teman-teman cek di Certik atau tim auditnya Certik yang notabene adalah tim audit yang sangat disegani gitu ya. Mars ekosistem itu mempunyai skornya 96 dan dia termasuk urutan pertama. Ini kan top 10 project by security score atau skor keamanan dari Certik ya di ekosistem Binance Smart Chain. Dan yang nomor pertama itu pemenangnya adalah Mars ekosistem dengan skor 96. Jadi dari segi keamanan juga oke, dari segi kualitas juga ya udah diakui sama Binance Smart Chain gitu. Dan menariknya nanti di sini banyak sekali akan diadakan event gitu guys. Nah di sini salah satunya event staking juga ada, new user stake XMS more than $1,000 win $20,000 reward. Jadi kalau misalnya kalian nanti pengguna baru di XMS, nanti kan ekosistemnya di sini nih. Kalian bisa cek nih ada aplikasinya gitu kan. Kalau misalnya kalian nanti pengguna baru, kalian akan bisa berkesempatan untuk mendapatkan reward sebesar $20,000. Periodnya dari tanggal 8 November sampai 15 November. Nah ini deskripsinya, kalau misalnya kalian staking XMS-nya, nanti kalian bisa mendapatkan kurang lebih $20,000. Tentunya be the one of the first 100 new users to stake more than 1,000 XMS in Mars ecosystem and hold it more than 2 weeks to win 200 worth of XMS. Jadi kalau ini hanya untuk pengguna-pengguna yang duluan lah gitu ya. Kalau 100 orang pertama yang staking $1,000 dalam bentuk XMS itu akan mendapatkan nanti hadiah $200 dalam bentuk XMS gitu ya. Nah kalau misalnya kalian mau ikut staking ya, di sini BSC X Mars Ecosystem Staking XMS Campaign Stake XMS to win $20,000 reward. Jadi di sini ada caranya, kalian tinggal follow Twitternya Mars Ecosystem, kemudian di sini retweet pinnya at Mars Ecosystem dan tag 3 kawan kalian, stakes SMS more than 1000 USD in BNB, BTCB, ETH dan Cake Pool. Kemudian kalau udah selesai semuanya, tugasnya kalian tinggal isi saja form di sini. Nah nanti juga ada eventnya di sini guys, ini yang sangat-sangat ditunggu ya. Ini adalah Genesis Event. Di sini dijelaskan, in November, the stablecoin module of Mars ecosystem will be launched and a Genesis will be held at the same time. XMS holder will be the first one to get the USDM. Stake USDM can earn XMS reward with an amazing APR. Jadi kalau misalnya nanti sudah diadakan event Genesis ini yang sekaligus akan diadakan ketika modul stablecoin-nya akan di-launching, oke, maka kalian bisa berkesempatan untuk menjadi orang-orang pertama yang mendapatkan USDM atau stablecoin-nya Mars Ecosystem. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan USDM ini, kalian bisa staking USDM-nya dan kalian mendapatkan token governance-nya yang bernama XMS dengan APR yang sangat-sangat tinggi, alias kalian akan staking dan mendapatkan token XMS dengan APR yang super tinggi. Tapi ya ini pastinya kalian harus cepat gitu guys, karena kalau kalian kelamaan, kalian menunggu mungkin orang udah stakingnya, udah orang-orang yang staking udah banyak, ya biasanya APR-nya akan semakin rendah gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen, mungkin bisa cari tahu dari sekarang gitu apa itu Genesis Event coming soon ya. Jadi segera, mungkin di bulan November, tapi kita belum tahu pastinya kapan. Tapi kalau misalnya kalian pengen ikutan, saya rasa harus beli dulu ini token XMS-nya. Kemudian nanti kalian, karena di sini dikatakan ya, XMS holder will be the first one to get the USDM. Jadi orang-orang yang merupakan holder XMS itu nanti akan diprioritaskan untuk mendapatkan USDM-nya terlebih dahulu gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah dapat USDM-nya, kalian juga bisa staking USDM-nya dan mendapatkan token XMS dan mendapatkan APR yang tinggi. Kalau misalnya kalian bingung apa itu token XMS kok? Nah ini Mars Ecosystem Token. Nah ini harganya $1,24 per satu tokennya.
Dan market cap-nya ini masih kecil banget guys, 57 juta dolar. Bayangin kalau misalnya nyampe-nya ke 1 billion dollar itu masih 20x dari sini guys. Gitu kan, market cap-nya juga masih kecil banget. Dan ini diakui oleh Binance Smart Chain loh guys, project-nya. Bayangin aja. Menurut saya jadi ini adalah salah satu hidden gems. Tapi tentunya ini menurut saya pribadi ya guys ya, teman-teman perlu melakukan riset sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman masuk, tadi kan di websitenya di sini, kalian tinggal klik gunakan atau kalian mau download aplikasinya juga ada di handphone gitu kan. Nanti akan munculnya seperti ini. Ini adalah ekosistemnya gitu guys. Ini adalah home-nya. Total value lock-nya sekarang atau valuasi yang udah terkunci di Mars ekosistem itu ada 554 juta dolar. Bayangin, APR-nya 435. Minggu lalu itu masih 700-an guys. Jadi kalian staking di sini itu rewardnya nggak main-main, ampun-ampunan gitu. Tetapi ya pastinya makin lama nanti makin sedikit gitu kan. Tetapi kalian kalau misalnya udah tahu dari sekarang, kalian staking dari sekarang ya otomatis dapatnya lebih banyak gitu. Nah, price-nya 1,24 dolar, market cap-nya kurang lebih 100 juta dolar, XMS circulating supply-nya itu 80 juta token. Oke. Dan ini tadi udah disebutin juga para audit dan bug bounty-nya. Nah, di sini juga ada pools-nya. Kalau misalnya kalian mau staking token-nya, kalian bisa staking token XMS untuk dapat XMS APR-nya 285%. Kalian kalau punya cake yang nganggur, mau di-stake di sini juga bisa. Kalian dapat APR 328. Jadi, kalian stake pancake swap, token pancake swap itu dapatnya nanti XMS, kalian mau stack XMS dapat BNB juga bisa, dapat BTCB juga bisa, dapat Ethereum juga bisa, Cake juga bisa, Fork, Kala, Helmet, jadi banyak banget. Jadi APR-nya ini teman-teman bisa lihat rata-rata 186%, 200%, sampai 300% bahkan. Jadi ini masih termasuk sangat-sangat tinggi APR-nya, dan teman-teman kalau misalnya memang berminat ya secepatnya lah gitu ya. Dan di sini juga stack LP token to earns, ada XMS BNB, kemudian ada Cake BNB, BUSD BNB, USDT BNB, Cake BUSD, Cake USDT, Ethereum BNB, banyak banget di sini guys. Teman-teman tinggal pilih saja ya kan. Kemudian kalian kalau misalnya mau swap token juga di sini bisa. Kalau kalian pengen membeli misalnya XMS-nya langsung di sini juga bisa. Misalnya kalian pengen connect saja di sini wallet-nya ya kan. Ini teman-teman connect wallet-nya di sini dan teman-teman langsung aja misalnya pengen membeli token XMS gitu kan, diklik saja. Nah, ini misalnya 1 BNB kalian pengen beli. Nah, rupanya 1 BNB itu mendapatkan sekitar 508 XMS gitu ya. Jadi, ini adalah swap-nya, Mars Swap. Kemudian di sini juga ada liquidity. Kalau misalnya kalian pengen jadi liquidity provider, banyak banget di sini fiturnya. Nah, ini kalau misalkan staking, reward-nya nanti bisa diklaim semuanya di sini. Oke. Nah, di sini juga ada namanya AIHO, Initial Holder Offering. Launch your project with the most active and largest community on BSC. Jadi, ini nanti ujung-ujungnya juga mungkin akan jadi semacam launchpad lah gitu ya. Kalau misalnya ada project baru yang mau di-launching dan bekerjasama dengan Mars Ecosystem, ya nanti akan munculnya di sini gitu. Dan untuk terakhir kali ini digunakan adalah yang kemarin launching Mars Ecosystem, jadi XMS ya token yang tadi, dan ROI-nya itu pertama kali ketika launching itu 3.122 karena all time high-nya sekitaran 1,45 dollar, price-nya waktu launching itu hanya 0,045 BUSD gitu ya. So, jadi ini teman-teman kalau misalnya tertarik silakan dicek saja karena di sini fiturnya banyak banget guys. Jadi kalau dijelasin satu-satu mungkin bisa berjam-jam gitu kan. Dan rata-rata teman-teman bisa lihat ini event-eventnya bunga-bunganya itu gede-gede banget, 1000%, 1000% gitu kan APR-nya. Jadi kalau misalnya kalian yang masuk ke token-token seperti ini yang masih awal-awal banget, itu kalian bisa mendapatkan APR yang luar biasa besar. Tapi kalau kalian tunggu mereka udah nanti udah sebesar Ethereum atau PancakeSwap, ya mungkin APR-nya nggak bakalan segede ini lagi gitu guys. Jadi udah beda cerita. Kalau kalian masuknya di awal ya otomatis biasanya pasti dapat APR-nya lebih besar. Tentunya kalian juga harus melakukan riset sendiri. Jangan sampai kalian all in juga ke token-token yang saya sebutkan. Kalian perlu tahu apa itu tokennya, kemudian keamanan seperti apa. Kemudian kalian harus memanage resiko kalian sendiri juga. Oke?
So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dicek untuk token ini. Dan menurut saya ini tokennya cukup menarik gitu ya. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.